Jika kalian sudah terlanjur download Black Desert Online Steam versi Turki dan sudah masuk atau main di server Turki, kalian bisa request hapus akun Black Desert Online Steam yang versi Turki tadi agar bisa pindah dan main di Black Desert Online Steam server CEA. Karena jika kalian sudah register ke Black Desert Online Steam server Turki, maka kalian tidak bisa berpindah ke server CEA tanpa request hapus akun ke admin PA atau Bratlabis. Tanda kalau Black Desert Online Steam kita masuk ke region server Turki biasanya pada launcher dan loading screen-nya nanti berbahasa Turki, dan pada pengaturan bahasa di gamenya ada bahasa Turkinya. Untuk caranya bisa disimak. Pertama, kalian masuk ke website Black Desert Online CEA di bagian ini. Untuk linknya nanti saya tulis di deskripsi. Terus kalian baca-baca dan scroll ke bawah. Dan kita fokus ke nomor 3. Isinya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian kita klik link support submit a ticket. Di situ kita masuk ke halaman support dari Black Desert Online CEA. Terus kita pilih bagian order dan kita isi formulirnya. Yang perlu diisi adalah email yang kamu gunakan untuk login Steam dan Black Desert Online Steam yang versi Turki tadi. Untuk family name dan character name mungkin bisa dikosongkan saja atau bisa diisi sesuai dengan akunmu. Untuk inquire title kita isi Steam login issue and encourage access region in Black Desert Online Steam. Untuk isian detailnya kita isi I purchased Black Desert Online on Steam but I got incorrectly accessed region to Turkey server, please help me so I can playing Black Desert Online Steam on CEA server, thanks very much. Kemudian kita kirim dan nanti akan mendapatkan balasan untuk mengisikan detail akun Black Desert Online Steam yang akan dihapus. Untuk Steam ID kita isi 17 digit angka. Jangan diisi dengan ID Steam yang sudah di custom, tapi isi ID Steam yang berupa angka 17 digit. Untuk melihat 17 digit Steam ID bisa dicek di akun Steammu atau bisa juga lewat
steamidfinder.com. Untuk akses region yang salah, kita isi region Turki. Untuk emailnya, kita isi email Steam yang kita gunakan untuk registrasi practice set online. Kemudian kita kirim dan kita tunggu 1x24 jam atau 3x24 jam atau 7x24 jam. Biasanya diproses setelah maintain mingguan di hari Kamis. Selalu cek secara berkala karena kita tidak akan mendapatkan notifikasi email ketika akun Black Desert Online Steam kita sudah berhasil dihapus. Jika akun Black Desert Online Steammu sudah berhasil dihapus, nantinya akan ada tampilan untuk mendaftar lagi di launcher game Black Desert Online Steam yang server CEE. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.